Taplak hidangan serba ada. Astaga, apa-apaan ini? Berantakan di mana-mana. Cepat rapi kamarmu. Jangan mentang-mentang hari Minggu kamu santai-santai saja ya. Oh, iya. Ada lelucon seperti ini. Wah, kebetulan remote kontrolnya di mana, Bu? Remote. Ah, oh, terima kasih. Berarti ini ya mati semua. Ibu mau bersihkan ruangan dulu, bisa bangun sebentar kan? Aduh, lagi asik-asik nonton diganggu. Ya, jelas aja berantakan. Aduh. Aduh, lapar sekali. Aku juga. Ibu, aku mau makan. Ibu, makan siangnya sudah siap. Ibu mau cuci baju dulu, tunggu ya. Kapan selesainya? Sebentar saja kok. Seandainya tidak ada aku, apa yang terjadi di rumah ini ya? Ibu, aku sudah lapar. Nyucinya kapan selesai? Kasihan juga mereka. Semuanya tergantung pada aku. Iya. Hah? Serius? Ada apa, Bu? Katanya ibuku sakit keras. Nenek sakit. Wah, gawat. Kalau begitu ibu harus segera ke sana. Tapi urusan rumah serahkan saja pada ayah. Yang penting segera ibu ke sana ya. Begitu ya. Aku tinggalkan pekerjaanku ya. Mana? Aku yang masak. Jangan khawatir. Sudah pergilah. Ayo cepat. Iya, tolong ya ayah. Ayah, memangnya ayah pernah masak nasi ya? Tidak. Nah, kesempatan bagus. Sekarang saatnya kita latihan berjuang untuk hidup. Ya, lakukan dengan semangat. Kalian tunggu masakan ayah ya. Aku nggak yakin deh. Aduh, sakit. Aduh. Sayur mayur tumis minyak wijen ala chef profesional. Sayur tumis spesial gosong. Nobita, ibu sudah sampai di rumah nenek. Di sana bagaimana? Di sini tidak ada masalah, Bu. Sekarang ayah sedang masak untuk makan siang. Apa ini? Ada alien datang ke dapur. Oh iya, kondisi nenek bagaimana, Bu? Iya, dadah. Susah sekali dipotongnya. Ibu bilang apa? Katanya sebisa mungkin pulang cepat. Ayah tidak apa-apa. Kita pesan saja, delivery saja ya. Asik. Kok aneh? Biasanya ditaruh di sini. Aku pizza topping nanas ya. Aku fried potato dan cola. Aduh, uang cadangannya disimpan di mana ya? Ayah tidak tahu. Apa? Kalau uang di dompet ayah? Ayah tidak yakin. Tinggal 500 yen. Bagaimana nih? Aku jadi tambah lapar nih. Oh, iya. Kesempatan emas. Kesempatan emas. Tidur siang. Kok tidur? Lapar ayah, makanannya bagaimana? Bertahanlah, tunggu saja ibu datang. Aku lapar sekali. Aku juga. Aku punya sesuatu. Taplak hidangan serba ada. Apaan sih? Sekarang bukan waktunya tidur. Lihat dulu dong. Nobita, kamu ingin makan apa? Apa saja deh, asal bisa dimakan. Baiklah, nasi kare, mie ramen, belut kecap. Wah, hebat. Wah,
Wah, dari mana makanan sebanyak ini? Dari kantong ajaibku. Tidak usah pedulikan. Enak ya? Enak. Oh, baru pertama kali ayah makan belut kecap seenak ini. Terima kasih atas hidangannya. Wah, enak sekali. Rasanya ingin nambah lagi masakan yang enak tadi. Aduh, sekarang perutku lapar lagi. Kita mulai makan malam saja. Bagaimana kalau coba masakan Cina? Boleh juga. Segera dihidangkan. Hujan. Apa aku harus kembali ke rumah ibu ya? Oh, tidak, aku harus pulang. Mereka pasti mengharapkan aku cepat pulang. Ibu pulang. Kalian pasti kelaparan. Ibu sudah pulang. Ibu sudah pulang. Oh, kenyang. Ibu sudah pulang ya? Loh, kok ibu kotor begitu? Kekenyangan sampai tidak bisa bergerak. Ibu mau makan juga, enak-enak loh. Wah, kenapa ibu jadi diam seperti itu ya Doraemon? Entahlah. Apa tadi ayah salah ngomong sama ibu ya? Bodoh amat.